semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan memberikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan yang menarik. Oke, kali ini kita akan membagikan berita seputar dari Jawa dan Bali. Ini ada berita teman-teman, jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM ya teman-teman. Kalau di Jawa itu biasa kita familiarnya dengan PKM atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini di Jawa dan Bali ini sebenarnya sudah diberlakukan kemarin tanggal 11 Januari sampai 25 Januari mendatang. Ini hari ini kita sudah sampai tanggal 21. Ini ada info terbaru bahwa akan dilakukan perpanjangan kurang lebih 2 minggu. Seperti diketahui, pemberlakuan ini untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Saharisal mengatakan bahwa satu pekan pemberlakuan ini masih belum menunjukkan angka penurunan teman-teman, jadi masih akan dilakukan perpanjangan kurang lebih 2 minggu. Menurut hal ini tertuang dalam sosialisasi surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/145 SC kemarin teman-teman, hari Rabu ada surat edaran akan pemberlakuan 2 perpanjangan ya, dari tanggal 25 Januari akan diperpanjang 2 minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan dan kelandaian dalam kenaikan COVID-19. Semoga dengan pemberlakuan PKM ini dapat menurunkan angka-angka indikator dan menaikkan beberapa indikator kesembuhan teman-teman. Demikian breaking news dari Deos Project. Kita bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.